20 sekian detik saja ijab kabul yang menyatukan antara anak yang dididik lama oleh orang tuanya, seorang wanita yang diasuh, dibina, dijaga, dinikahkan oleh ayahnya. Lalu kemudian ada seorang anak laki-laki yang dididik, dibina, diasuh oleh orang tuanya. Dia datang untuk kalimat yang sederhana, tapi kan sederhananya kalimat ini menggetarkan langitnya Allah. Sederhananya kalimat ini yang Allah abadikan, wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Ketahuilah aswati, yang kalian, yang kamu tadi katakan, saya terima nikahnya enggak dengan mahar sekian tunai karena Allah, mitsaqan ghaliza. Allah katakan itu dalam Al-Qur'an sebagai wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Kami ambil darimu wahai laki-laki janji yang kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan kami. Kalimat yang kamu katakan, saya terima nikahnya. Maka kalimat itu diabadikan di langit lewat ayat Allah dalam Al-Qur'an, disebut dengan kalimat mitsaqan ghaliza. Perkataan yang berat, Bapak Ibu sekalian, saya menempuh 5 jam perjalanan. Lebih mudah saya ke Jakarta 2 jam Pak dari ke Ana Banua. Tapi inilah indahnya persaudaraan, karena sebuah kalimat yang dinamakan mitsaqan ghaliza.